Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Hana nak kongsikan 3 cara masukkan rubrik di Google Classroom. Jom kita dengarkan penerangan yang seterusnya. Baiklah, mula-mula kita pergi ke Google Classroom dan kita tekan classwork. Kemudian kita tekan create. Dan kita tekan assignment. Kita typekan tajuk. Untuk tujuan demo ini, saya letak essay. Kemudian saya copy paste arahan yang saya dah siapkan awal. Arahan kepada tugasan dan dalam ruangan point ini, kerana essay ini bernilai 30%, jadi saya letakkan 30 di situ dan kemudian saya tekan rubrik. Ada 3 cara untuk masukkan rubrik: create, reuse ataupun import from sheets. Yang pertama, saya tunjukkan bagaimana kita nak create rubrik. Okey, yang pertama kita masukkan criterion title, iaitu tajuk rubrik kita. Saya masukkan rubrics for marking essay. Saya type. Okey, kemudian criterion description ni saya biarkan kosong dan saya letak points paling tinggi, iaitu 30. Kemudian saya masukkan level title. Dalam demo ini saya letakkan high distinction untuk markah tertinggi 30. Okay, dan untuk description ini, kerana kita pakai holistic marking, jadi saya lamsamkan semua descriptors di bawah description ini. Jadi saya ambil yang telah disiapkan, rubrics yang telah disiapkan dalam Word, saya copy dan saya paste ke dalam description ini. Kemudian saya tambah satu lagi level title, yang ini distinction. Kemudian saya copy description untuk distinction dari words dan saya paste ke dalam description. Kemudian saya masukkan point tertinggi untuk distinction, iaitu 26.9 ke ruangan points. Kita lihat dah ada dah. Kemudian kita klik satu lagi plus sign ini dan kita teruskan mengisi level title seterusnya, iaitu credit, dan mata point tertinggi ialah 22.4 dan kita copy paste sekali lagi description ke dalam ruangan yang disediakan dan seterusnya. Begitulah yang kita lakukan sehingga habis. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, kita mungkin ada tajuk-tajuk berbeza untuk setiap level title ini. Jadi kita masukkan level title dan juga description dalam bahasa Melayu yang telah kita sediakan rubriknya dari awal lagi. Setelah dah siap semuanya, kita semak. Okey, yang ini adalah descending ataupun ascending. Kita boleh pilih. Kalau descending, markah tertinggi dahulu dituruti dengan markah terendah. Kalau ascending, markah terendah dahulu kemudian barulah menaik ikut markah tertinggi. Jadi kita boleh pilih yang mana kita nak. Kemudian jangan lupa tekan save. Kemudian dia akan bawa kita ke paparan ini untuk kita assign atau schedule. Bila kita klik pada rubrik, dia akan bawa kita kepada paparan ini. Jadi kita boleh simpan rubrik ini dalam Google Sheets. Tekan titik 3 ni. Kemudian kita pilih export to sheets. Mari kita tengok adakah rubrik tadi berada di dalam Google Drive kita. Jadi kita pergi ke Google Drive dan kita semak sama ada rubrik tadi yang kita dah export dalam Google Sheets ada dalam Google Drive. Okay, bila kita
klik pada Google Sheets ini, walah, ia dah ada dalam Google Drive kita dan kita boleh guna semula dalam Google Classroom yang lain sekiranya kita perlu untuk import rubrics dari Google Sheets. Seterusnya, untuk cara kedua iaitu reuse rubrics, kita klik reuse rubrics, dia akan bawa kita ke paparan ini. Jadi sekiranya dalam Google Classroom kita dah ada rubrics yang pernah kita gunakan, yang pernah kita create sebelum ini, maka kita akan lihat ada di situ dan kita klik rubrics yang mana satu yang kita nak gunakan sesuai dengan tugasan yang kita berikan. Setelah kita klik select, ia akan bawa kita semula ke paparan ini dan sekiranya kita nak semak bahawa rubrik kita dah ada ke belum, kita boleh sahaja klik dan kita lihat rubrik telah pun ada dalam assignment yang kita berikan. Baiklah, seterusnya saya akan kongsikan cara import rubrics dari Google Sheets. Kita klik import from Sheets, kemudian kita akan lihat paparan ini di mana sekiranya Google Sheets tu dah ada dalam Google Drive kita, kita boleh klik sahaja Google Sheets yang kita nak dan dia telah pun sedia di import ke dalam Google Classroom kita, ke dalam assignment dalam Google Classroom kita dan rubrik tu telah sedia untuk digunakan. Sekian dahulu tutorial daripada Cikgu Hana untuk siri pada kali ini. Jadi, saya telah pun kongsikan 3 cara mudah untuk masukkan rubrik dalam tugasan di Google Classroom, iaitu create rubrik, reuse rubrik dan import from sheet. Sekiranya perkongsian ini bermanfaat, sudi-sudikan untuk subscribe channel Cikgu Hana.